Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod, yakni mod New Setra Jetbus 2 HD. Untuk liverinya ini Sudiro Tunggajaya Kimaura ya. Ini yang belum dirombak, yang menjadi Jetbus 3 SHD ya. Ini masih menggunakan Jetbus 2 SHD, maksud saya Jetbus 2 HD. Tentunya tanpa skat ya, atau topi pemisah antara kaca atas dan bawah. Dan ini untuk kacanya plong ya, enak banget ya untuk pandangannya. Dan untuk modnya ini dari MD Creation, dan untuk status modnya ini free ya. Dan untuk liverinya ini dari Blah-Blah untuk liverinya. Dan bila kalian berminat dengan mod serta liverinya, silakan cek link yang ada di bawah ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan mereview untuk modnya ini ya. Pertama-tama kita akan mengecek untuk fitur perlampuannya dulu. Oke, langsung aja kita akan mengecek ya. Di sini untuk lampu hazardnya sudah normal ya. Lalu sen kanan, sen kiri juga sudah normal ya. Lalu lampu dekat. Oke, lampu dekat apakah sudah nyala ya? Oke, lampu dekatnya seperti ini ya. Dan lampu jauhnya seperti ini. Setelah itu kita akan menyalakan untuk wiper. Untuk wipernya di sini hanya dua ya, karena belum double glass. Dan untuk sapuan hujannya nanti silakan kalian coba sendiri ya. Dan kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya ini ciri khas bus pariwisata banget ya, karena untuk depannya itu menggunakan pintu sliding, dan yang belakang itu pintu swing. Dan terlihat untuk di interiornya sangat keren sekali ya. Ini detail banget ini. Apalagi untuk di dalamnya, di sini ada paper craft. Untuk paper craftnya ini busnya ini ya, Kimaura. Lalu kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini sudah full strobo ya, di sini. Strobo di bagian grill mesin. Untuk strobonya ini mengikut lampu ya, lampu malam saja. Dan untuk lampu malam ini menyala ya, listnya, list dari LED Jetbus 2 nya ini. Untuk lampu remnya juga ngikut di list, tidak di lampu LED yang kecil-kecil itu, enggak ya. Lalu untuk lampu sennya, sen kiri, sen kanan, dan hazard di sini sudah normal ya. Untuk lampu mundurnya juga sudah normal, tidak ada kendala. Tapi untuk lampu sennya ini hanya sen saja ya. Biasanya kan ada yang lampu sen itu bergabung dengan lampu mundur ya. Jadi bisa berkedip gitu untuk lampu mundurnya. Dan kita cek lagi untuk bagian dalaman atau interior. Untuk interior di sini keren banget ya. Untuk dashboard, terus untuk pandangan spion ini enak banget ya. Tapi yang saya bingungkan itu ada semacam merah-merah itu apa ya? Atau mungkin ini ya, apa itu spionnya ini ya? Soalnya di spionnya itu ada semacam merah-merah. Iya, yang di bodinya kayaknya itu angle-nya kurang ke belakang sedikit ya untuk spionnya di sini. Dan untuk spionnya saya menggunakan spion varian spion gajah ya. Di sana ada tiga varian spion kalau nggak salah, spion balap, lalu yang
yang biasa itu, yang seperti pacul itu, lalu ada spion ini gajah. Dan kita cek untuk tombol animasinya ya. Untuk tombol animasi pertama ini membuka bagian pintu sopir ya. Untuk animasi kedua membuka bagasi kanan kiri. Animasi ketiga ini suspensi ya. Mungkin untuk Hino RN ini kalau gak salah itu sudah terdapat air suspensi ya. Beda sama Hino RK yang belum ada air suspensi. Tapi sekarang sudah ada ya, RK AS itu air suspensi kan sudah ada ya sekarang. Dan untuk variannya ini cukup banyak, karena untuk variannya itu ada yang apa itu polos, full variasi. Dan ini yang saya gunakan adalah varian polos ya, jadi belum ada variasinya. Dan untuk build up-nya itu ada Dove, Chrome, dan apa ya, standar gak masalah. Ada yang campuran pokoknya, ada yang Chrome sama Dove itu juga ada. Kalian bisa sesuaikan sendiri sesuai keinginan kalian ya. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tentono, salam bersih, bye.